Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang salah satu cara aku untuk merawat bibir aku agar tetap lembab, sehat, dan juga pink alami. Yaitu, aku lagi pakai Nescific Loop Loop Lip Scrub. Ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di bibir kita. Dan aku udah cobain produk ini selama 1 mingguan, kira-kira gimana ya hasilnya di bibir aku? So, buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai. Dan baik kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. So, langsung aja kita mulai. Nah guys, sebelum aku sharing ke kalian untuk cara pemakaiannya, aku mau sharing dulu nih packaging dari Loop Loop Lip Scrub ini. Untuk packagingnya sendiri, datang dengan box yang cukup informatif berukuran 100 ml. Untuk packaging bagian dalamnya dikemas dalam bentuk botol plastik tebal berwarna pink dengan tutup putar dan juga pump di atasnya. Untuk boxnya sendiri cukup informatif banget karena di sini aku lihat dia ada cara pakainya, perhatian, kemudian ada ingredients-nya. Dan kalian gak perlu khawatir karena produk ini juga sudah ber-BPOM dan juga sudah berlogo halal. Kalau dari segi packaging sih aku suka banget ya karena menurut aku ini tuh cukup safety banget karena dia itu gak mudah terkontaminasi. Sementara untuk teksturnya sendiri, dia itu memiliki tekstur bubbly yang super lembut banget, berwarna pink dengan aroma segar mirip seperti bubble gum. Untuk ingredients-nya sendiri, produk ini tuh mengandung Sauvage Fragrance dan juga glycerin yang berfungsi untuk menjaga kelembapan bibir. Produk ini tidak mengandung paraben, alkohol, dan juga SLS. Selain itu juga, produk ini mengandung ekstra dari Quillaja Savonaria Bark atau Soft Bark yang berfungsi sebagai foaming atau cleansing agent. Nah, produk ini juga mengandung Kalkok Glucide yang berasal dari minyak kelapa yang diformulasikan khusus untuk membantu proses eksfoliasi secara lembut sehingga aman untuk kulit sensitif. Nah guys, sekarang aku mau share ke kalian untuk cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya sendiri, yang pastinya kita harus membersihkan bibir kita. Jadi pastikan bibir kita itu udah benar-benar bersih ya guys. Karena di sini aku pakai lip cream, jadi di sini aku mau pastiin dulu untuk hapus lip creamnya. Ini kondisi bibir aku yang udah aku bersihin. Nah guys, kalau misalnya udah dibersihin kayak gini, langsung aja kita ambil secukupnya dan kita langsung apply di bibir. Guys, kalau misalnya udah di-apply kayak gini, kita tinggal tunggu aja sampai si lip scrubnya itu berbusa di bibir kita. Kalau misalnya udah berbusa kayak gini, kalian tinggal langsung aja usap-usap dengan menggunakan tangan kalian secara lembut. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, jadi sel kulit mati yang ada di bibir aku tuh langsung terangkat gitu. Ini tuh sama sekali nggak perih, karena menurut aku scrubnya tuh benar-benar super lembut banget. Guys, selain menggunakan tangan kayak gini, kalian juga bisa menggunakan tisu ataupun kain bersih. Guys, ini yang udah aku aplikasikan di bibir aku. Aku ngerasanya sih dia itu memiliki tekstur yang benar-benar super lembut banget dan nggak mengiritasi bibir aku. Selain itu juga, biasanya kan kalau lip scrub itu memiliki butiran-butiran semacam gula gitu ya guys. Tapi kalau lip scrub ini tuh nggak ada butiran sama sekali. Aku rasain selama aku menggunakan produk ini, aku suka banget sama hasilnya. Karena dia itu kayak bikin bibir aku jadi pink dalam sekejap dan juga lebih lembab. Menurut aku, Loop Loop Lip Scrub ini cukup rekomendasi banget. Terutama buat kamu yang pengen memiliki kulit bibir lembut, sehat, dan juga pink alami. Apalagi buat kalian yang suka pakai lip cream dan kadang tekstur lip krim itu kan super berat banget ya guys di bibir kita dan bikin bibir kita tuh kayak kering banget. Menurut aku produk ini tuh cukup rekomendasi banget. Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk hasil akhir setelah aku menggunakan lip cream itu bibir aku sama sekali nggak kelihatan kayak kering. Malah aku ngerasanya tetap nyaman-nyaman aja walaupun aku pakai lip cream. Buat kalian yang pengen samaan kayak aku, ini aku ordernya di Nescific Cosmetic. Nanti aku bakal taruh di sini dan linknya bakal aku taruh di description box. Selain itu juga dia ada di Shopee. Nama tokonya adalah Nescific Cosmetic Official Shop. Nanti linknya juga bakal aku taruh di description box. Oh ya, untuk Loop Loop Nescific ini aku lihat juga udah ada beberapa influencer yang mereview dan mereka benar-benar suka banget sama Loop Loop Lip Scrub ini. Karena aku juga sejak
jatuh cinta itu karena dia itu benar-benar bikin bibir aku lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba atau kalian udah pernah coba nih? Jangan lupa untuk share di komentar ya. Cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.